lu men, part 2. Kita pastikan berapa kondisi baik itu rumah yang terdampak gempa bumi, rumah, fasum, sarana-prasarana, lembaga pendidikan, dan juga masjid musola yang terdampak di Kepulauan Bawean ini. Dan yang paling penting, kami memberikan informasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi kebencanaan serta trauma healing. Trauma healing ini menjadi penting memberikan rasa kepercayaan diri kepada masyarakat bahwasanya di Kepulauan Bawean ini masih layak untuk tinggal huni di Kepulauan Bawean. Tapi yang perlu kita waspadai ketika bangunan rumah ini yang memang tidak layak, dalam arti struktur bangunannya itu memang dulunya tidak ada pondasi yang kuat atau struktur bangunan yang tidak kuat, maka kami tidak menyarankan untuk tinggal di dalam bangunan yang tidak layak tersebut.